سيدنا النبي قارون. وجميل وجميل. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Perkara nilai ayat tak bisa diwalai subhanahu bisa pada amran fa'inama yang mululahu kun fa'inama. Jadilah maka jadilah. Karena tinggal di kampung kecil, di kampung masyarakat desa desus isu bosin makin bosok makin sini. Lapor kepada Kayafas waktu itu mahkamah agama dalam sistem kebudayaan adat istiadat agama Yahudi yang bernama sampai hari ini Yudaisme. Datang Yahudi, ada satu juga yang suka menentang Maryam dan orang-orang yang mengikuti ajaran Tauhid para Nabi. Siapa mereka? Yahudi, Saduki, dan Farisi. Inilah mahkamah agama Israel. Mereka datang ke pengadilan agama Israel melaporkan bahwa ada perempuan di kampung sudah hamil dan paswan. Dipanggil Maryam, diperdebatkan pada sidang, siapa yang hamil di antara? Maryam bilang, sepanjang usia hidupku tak pernah ada laki-laki yang pernah menggauli dirimu. Ditandakan semua, Maryam dikeluarkan dari pengadilan. Yahudi ingin menjebak, siang malam Yahudi kepung rumah Maryam, ingin melihat siapa laki-laki yang masuk dalam rumahnya. Tidak ada. Karena terdesak secara kejiwaan psikologis, Maryam pergi menghindar, lari dari kampungnya, tinggal di satu desa yang kecil, membangun pondok yang tinggal di bawah pelepah-pelepah kurma. Ada cerita Kristen di Eropa, katanya Maryam lari ke kandang binatang. Ini kapin merusak otaknya. Nabi yang mulia lahir di kandang binatang. Ini kapin dan cerita. Makanya Ustaz tak untuk Indonesia tak ada berani. Ustaz Sobat dia berani. Mana Ustaz Sobat tahu cerita ini? Kalau kau tanya hadis kafir, tanya sama Ustaz Sobat itu. Kau tanya tentang Al-Quran, itu bidang Ustaz Sobat. Tapi kalau bidang kafir, inilah kau melawat sini. Kukurung kau. Jangan main-main, bukan kalian-kalian, mana tahan. Muslim, ya. Mana ada orang bisa melawan kalau kita pintar? Tidak ada orang maksudnya pintar maklian. Begitu, ya. Tidak ada kepintaran di atas lagi ada lagi. Maksud saya kebenaran itulah paling yang paling tinggi. Ya. Jadi terus kita santai ini. Bagi yang keluar ini, yang keluar kalau saya ceramah, jangan-jangan cebong. Makanya sebelum ke masjid pipis dulu kau. Ya. Orang tua gua pasang ada samping di belakang-belakang yang mudah-mudah di sini. Itu sepuluh sudah aku bilang. Kalau aku ceramah jangan coba-coba dalam kota kamar jangan boleh berdiri. Ya. Antara dua. Kalau kemarin tak ada kampret ada cebong. Begitu saya ceramah kalau cebong pasti kabur. Tadi setan. Apalagi yang baca ayat bekas temannya setan. Tampak kabur iblis. Kalau yang baca Al-Quran tadi setan tak terlalu goyang. Nah ini lagi satu. Situ saja dulu. Tidak usah kesana. Unibas, Unas. Sudah situ lagi. Tidak usah kesini. Ini lagi, ya tugas kalian, ya, nah dulu situ kalian, dan kecil lagi ya, mantap, kalau gitu ya, tugas kalian. Nah dia baca Al-Quran, setan tidak terlalu goyang, setan
begitu dipanggil nama tetap setan. Dan setan itu garam dia dalam mesti di jendela-jendela begini. Mana pernah setan masuk dalam mesti? Tak tembus dia, cuma di pintu-pintu. Itu yang dipanggilnya ya Allah, Allah Akbar. Ah, setan ini